Ponsel besutan Xiaomi hampir semuanya ditawarkan dengan harga yang menarik, bisa dikatakan harganya lebih murah dibanding ponsel dengan spesifikasi yang sama dari merek lain. Xiaomi juga membuktikan kesuksesannya lewat sub-brandnya Redmi yang produknya banyak diminati konsumen. Kini perusahaan kembali meluncurkan seri ponsel terbarunya, Redmi Note 14 5G, yang membawa berbagai peningkatan signifikan dibanding pendahulunya. Redmi Note 14 5G resmi diperkenalkan di China pada 26 September 2024 bersamaan dengan anggota Note 14 series lainnya. Xiaomi kali ini telah mempersiapkan serangkaian fitur dan peningkatan dari seri pendahulu. Dengan harga sekitar 3 jutaan, Redmi Note 14 5G menawarkan spesifikasi yang menarik dengan performa yang menawan. Selain karena spesifikasinya yang tinggi di harga terjangkau, Redmi Note 14 5G juga dipenuhi dengan konektivitas beragam serta ketahanan bodi yang lebih baik. Meski hadir sebagai pilihan menarik di kelas menengah, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui sebelum memutuskan untuk membeli ponsel ini. Tidak seperti model Pro dan Pro Plus, Redmi Note 14 5G standar membawa peningkatan yang cukup minim. Secara desain juga berbeda dari kedua model Pro di atasnya. Jika kalian tertarik pada Redmi Note 14 5G, berikut adalah poin-poin penting yang harus kalian pertimbangkan agar tidak menyesal setelah membelinya. Pada sisi tampilan fisik, Redmi memilih pendekatan desain yang berbeda untuk Note 14 ini dibandingkan model Pro-nya, namun tetap dikemas dengan desain kekinian dengan estetika ponsel kelas atas. Fisiknya terbuat dari material berkualitas serta dibalut dengan warna elegan, membuatnya tampak begitu berkelas untuk ukuran ponsel di segmen menengah. Ponsel ini hadir dengan modul kamera berbentuk persegi yang diposisikan di sudut kiri atas, memberi tampilan yang lebih minimalis namun tetap modern. Saat dilihat lebih dekat, Redmi Note 14 tampaknya memiliki dua kamera belakang serta lampu kilat LED yang terpasang di bagian modul kamera. Struktur bodi ponsel ini tak lepas dari sisi dimensi bodi yang diusungnya, berukuran 162,4 x 75,7 x 8 mm dan berat sekitar 190 gram. Tampil proporsional dan menjanjikan kenyamanan saat digenggam. Selain itu, ponsel ini memiliki ketahanan fisik yang cukup tangguh berkat rating IP64 anti air dan debu. Di bagian depan, Redmi Note 14 5G mengusung layar datar bergaya pancul yang terpusat dan dikelilingi bezel layar yang lebih tipis sehingga memaksimalkan ruang tampilan dengan dagu yang sedikit tebal. Untuk spesifikasi layarnya, Redmi Note 14 5G mengusung tampilan layar yang tidak bisa dianggap remeh dengan pengalaman visual yang luar biasa. Redmi Note 14 5G mengadopsi panel layar OLED flat beresolusi Full HD Plus yang tentu saja menjanjikan kontras yang tajam dan warna yang hidup. Kecerahan layarnya mencapai 2100 nit, tampilannya terang dan jernih bahkan saat berada di bawah sinar matahari langsung. Lalu didukung HDR10 Plus serta sertifikasi Wide Panel 1 menjadikan pengalaman menonton di platform streaming semakin optimal. Layar ini juga menghadirkan pergerakan dan animasi yang sangat halus dan respon yang cepat, berkat refresh rate-nya yang tinggi 120Hz dan touch sampling rate hingga 360Hz. Layarnya berdiagonal 6,67 inci yang luas mampu memberikan tampilan layar yang tampak lebih atraktif sehingga akan terasa nyaman saat menonton ataupun saat bermain game. Selain itu, proteksi Corning Gorilla Glass 5 turut disematkan untuk mencegah terjadinya kerusakan akibat goresan atau benturan yang tidak disengaja. Redmi Note 14 5G ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 7025 Ultra. Prosesor Octa-Core diproduksi menggunakan proses fabrikasi 6nm, mampu memberikan performa yang baik. Prosesor ini terdiri dari dua inti performa Cortex A78 berkecepatan 2,5 GHz, serta 6 inti hemat daya Cortex A55 berkecepatan 2 GHz. Dengan kombinasi ini, ponsel mampu menjalankan aplikasi dan game berat dengan lancar, sambil tetap efisien dalam penggunaan daya untuk tugas ringan. Prosesornya dipadukan dengan RAM besar hingga 12GB guna mendukung performa ponsel dalam hal akses multitasking yang lebih cepat. Kapasitas penyimpanan internal juga luas 256 GB yang cukup digunakan dalam jangka panjang untuk menyimpan file dan aplikasi. Kombinasi ini memastikan ponsel dapat menangani aktivitas sehari-hari dan gaming berat dengan mudah. Sistem operasionalnya menjalankan Android 14 dengan antarmuka HyperOS. Ini menjanjikan tampilan yang segar serta fitur-fitur terdepan. Ini adalah sistem operasi terbaru dari Xiaomi yang menawarkan berbagai peningkatan visual dan fungsionalitas memastikan ponsel ini tetap segar dan responsif.
Ponsel ini juga akan mendapatkan 2 kali update OS dan security patch hingga 3 kali. Ini menunjukkan komitmen Xiaomi terhadap keamanan dan pembaruan perangkat. Pada bagian fotografi, Redmi Note 14 5G dibekali dengan kualitas fotografi kelas atas untuk ukuran ponsel kelas menengah terjangkau. Ponsel ini dibekali sistem kamera ganda yang terdiri dari kamera utama 50MP dengan sensor yang ditingkatkan, serta kamera makro beresolusi 2MP. Kamera utamanya ini mampu mengambil gambar dengan detail yang jernih dan reproduksi warna yang akurat meski dalam kondisi kurang ideal. Dilengkapi pula dengan optical image stabilization yang efektif meminimalisir guncangan dan menghasilkan foto yang minim noise. Perlu dicatat, konfigurasi dual kamera ini untuk versi China. Sedangkan untuk pasar Indonesia, kemungkinan besar akan mengusung konfigurasi 3 kamera belakang dengan penambahan kamera ultrawide nantinya. Untuk fitur perekaman video, kamera utamanya mampu merekam hingga resolusi 1080p pada 30fps. Sementara untuk pecinta selfie, disematkan kamera depan 16MP, memastikan setiap momen diabadikan dengan sangat baik dengan fitur perekaman video standar 1080p 30fps. Dalam hal sumber daya, Redmi Note 14 5G ditopang kapasitas baterai 5110 mAh yang cukup tahan lama. Ini dilengkapi dengan pengisian daya cepat 45 watt yang mampu mengisi daya ponsel hingga penuh dalam jangka waktu yang cukup singkat. Note 14 5G dibekali juga dengan fitur koneksi LINE yang fungsional untuk mempermudah serta memaksimalkan pengalaman pengguna. Fitur yang turut disematkan antara lain, konektivitas 5G, Bluetooth 5.3, koneksi NFC, Air Blaster jack audio 3,5 mm, dual speaker stereo, USB Type-C dan USB OTG. Sistem keamanannya dilengkapi dengan sensor sidik jari dalam layar membuat proses penguncian dan pembukaan ponsel lebih praktis dan modern. Untuk soal harganya, harga Redmi Note 14 5G di Tiongkok bisa dibanderol mulai kisaran 1.199 yuan atau sekitar 2,5 juta untuk konfigurasi 6/128GB. Sementara konfigurasi tertinggi 12/256GB dijual seharga 1.699 yuan atau sekitar 3,6 juta. Redmi Note 14 5G memang menawarkan beberapa kelebihan seperti layar yang terang, chipset yang mumpuni, dan kamera 50MP OIS. Namun ada beberapa kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Salah satu kekurangan yang cukup mengecewakan adalah tidak adanya slot microSD untuk memperluas penyimpanan. Jadi pengguna harus mengandalkan penyimpanan internal sepenuhnya. Kemudian kinerja baterai yang di bawah ekspektasi. Meskipun dibekali baterai besar 5110 mAh, kabarnya kinerja baterainya tidak terlalu memuaskan. Tes menunjukkan bahwa baterai hanya bertahan rata-rata 10 jam 16 menit dalam penggunaan sehari-hari yang relatif lebih rendah dibandingkan ponsel pesaing di kelasnya. Lalu kamera yang kurang optimal di kondisi tertentu. Kamera 50MP OIS menghasilkan foto yang cukup baik di kondisi cahaya terang. Namun kinerjanya menurun saat digunakan untuk mengambil gambar objek yang bergerak atau dalam kondisi cahaya rendah. Selanjutnya iklan yang cukup mengganggu. Xiaomi memang menjanjikan pembaruan HyperOS di masa mendatang. Namun saat ini pengguna mungkin masih akan merasa kurang nyaman dengan banyaknya notifikasi dari aplikasi bawaan yang tidak dapat dihapus. Redmi Note 14 5G memang menawarkan banyak fitur unggulan, namun ada beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Jika kalian tidak terlalu mempermasalahkan hal-hal tersebut, ponsel ini tetap menjadi pilihan yang baik di segmen mid-range. Sekian dulu ulasan dari kami kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.